Kalau Setiwati ni orang kata ada kayu sikit. Kita baru seminggu dia sampai. Kita pun nak bagi dia jadi sepasang lah, kita buka itu. Pin terkoyak lagi. Satu rus pin memang koyak asai dah masa mai tu. Tapi tak apa. Pellet yang ni memang dia tak makan lagi. Dia makan makanan kering. Yang ni masa gaduh dia memang cempian lah ni. Yang jantan ke apa tau. Tak cek lah jantina. Kalau yang ni nampak sudah cun lah. Pin bertinggi. Cuma koyak tu tak nampak elok kan. Dia adik beradik bakar. Dia macam bakar sikit. Warna dia. Orang nak cun lagi. Kita tengok yang ni. Makan dah pellet. Depan ni pemalu jenis. Pemalu Setiwati ni. Sebab baru sampai. Bagi pellet lahir terus. Yang ni pellet memang tak makan lagi. Letak urut. Makanan kering saja. Kalau letak makanan kering tu dia makan. Oh yang tu makan lah. Makan pellet dah. Yang ni dia payah nak makan sikit. Makanan kering pun tak makan. Tapi baru seminggu lah dia. Okay lah, ada yang kata ada sebulan pun macam kayu lagi. Ini okey. Dia tak lah macam tu. Tapi hak ni sudah. Ini sudah biji ketiga kita type pellet. Kita tak mau ajak makan makanan kering atau kehidupan cacing ke apa kan. Ajak makan pellet kan. Vitamin dalam pellet ni semua ada. Yang ni duk sandak tak mau makan. Channel ni dia kena sabar. Sabar sikit. Kalau betul-betul dia tak mau makan dalam seminggu, kita cari lah. Masa tu bagi cacing lah. Ubat dia memang cacing lah. Di setekat lah ni okey lah. Ini dia tak takut orang tapi makan tu jarang. Yang satu lagi macam tu dia suka sembunyi kat tempat tu. Tempat motor pamayang. Tapi biar tu. Kita beli 3 pasang ni. Sepasang ni yang paling susah. Apa kita bagi lagi. Acah-acah dia pun dia tak kurang nak layan.
tu pun ada lagi kat daun tu merah-merah tu, dia tak makan lagi. Ha, ni dia nak minta makan tapi bagi makan tak mau, pilih makan. Aduh, ini susah sikit. Tak apa, janji dia layan juga. Okey, maklumat sampai sini saja, bye.